Enak juga jadi seradu Jepang. Makan dapat, rokok dapat, kerja ada. Apanya yang enak? Kita lebih enak. Tak ada yang memerintah. Kalau mau makan pre, sekali-sekali masuk penjara lah. Hiroi Fujino Kedakasao. Rezeki datang kau lari. Ini bang Orono Tuyoi Tatetoshite. Ah, itu tuh. Akan. Arigato, arigato. Oh no. Bang Naga datang. Ketikus. Makin miskin saja kau. Hei Tamrin, Bang. Gimana? Masih jaga bisu. Katalah Bang, udah tutup Bang. Naga. Masih sekolah kau? Ya, salah begini. Gimana Bang? Wah, anak habis. Mana Bang Pohon? Ada dalam Bang. Masuklah. Dari mana saja kalian? Ah, Bang Pohon. Biasalah, Bang. Kami baru istirahat. Orang sudah mau perang. Perang? Kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan di Jakarta. Tak tahu kalian? Apalah yang kami tahu dalam penjara, Bang. Coba kalian dengarkan. Sudah siap, Bang. Hai pemuda Indonesia, bangkitlah kau semua. Negeri kita sudah merdeka. Genderang perang sudah berbunyi. Dengarkan panggilan Ibu Pertiwi. Kalau Belanda kembali lagi, kita lawan. Minumlah Naga. Minum. Hari ini pre. Tunggulah. Bagi-bagilah. Beli rokok dulu lah Bang. Sudah 2 minggu tak berasa mulutku. Ya Bang. Ya, Bang. Murad. Pak. Berapa mau kau beli? Arloji siapa lagi yang kau copet? Rakyat ini sudah miskin. Masih kau copet juga. Itu arloji serdadu Jepang, Bang. Hah? Punya Jepang? Hebat kau. Siapa bilang Naga Bonar tak hebat? Malaria. Kan sudah ku bilang. Apa yang kau bilang? Kau mesti diobat. Rumahmu di mana? Di Medan. Aku tahu di Medan. Kau sering lihat ke sawah. Kau kerja di sana. Kalau kau tidak punya rumah, tinggal saja di sini. Tak usahlah. Kirana. Ya, Pak. Zeh Evan an Bida. Obdat ze da aku kamar opren. Warfor, Pak. We haven't here in pasien. Good, Pak. Tunggu sebentar ya. Nanti anak saya yang urus kau. Zulmi. Ongkosnya berapa? Pratniks over the costen. Van waar hebben jullie geld? Who is the politic verder gaan? Verlangen jullie de vrijheid? Masa kau masih bertanya? Di sini Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Pasukan Inggris yang pertama-tama telah mendarat di Tanjung Priok. Ternyata kedatangan mereka diikuti oleh tentara Belanda. Semua ini memang sudah diperkirakan. Pemerintah Indonesia akan mengajukan protes. Di mana-mana tentara Belanda membuntuti tentara Serikat yang mendarat, lalu mulai melakukan provokasi-provokasi. Rakyat mengadakan perlawanan. Siapa saja yang sehat dan kuat, bersenjatakan apa saja, maju ke garis depan dengan tekad merdeka atau mati. Sementara itu di garis belakang, diadakan pembersihan terhadap mata-mata musuh dan pengkhianat-pengkhianat. Dokter Zulmi, seorang dokter yang terkenal, dianggap sebagai seorang pengkhianat. Pasukan rakyat yang dipimpin oleh Maryam telah mengepung rumah dokter itu, tapi dokter itu telah melarikan diri. Itu ini hidup. Bukti Zulmi itu betul-betul mata-mata Belanda. Bang Maria, gambarnya Bang. Anak perempuannya di mana? Tak ada Bang. Mudanya? Juga tak ada Bang. Pasukan rakyat yang dipimpin Naga Bonar berhasil mengalahkan pasukan musuh dan membongkar gudang amunisi. Bongkar gudang. Pasukan Tang maju. Divisi Tang. Divisi Tang. Siap. Daar heb je weer die gekke vent. Wil het? Naga Bonar. Mortier op positie. Dubbel vuur. Naga Bonar niet. Hij is alvast kapot. Bang Naga, abang di mana? Di sini. Hah? Dari mana suara itu, Jang? Itu bukan suara dia. Itu suara jin. Mana kau jin? Awas kau, Bujang. Monjet kalian! Lari cepat! Wat, hij leeft nog, man! Joodse! Indonesia! Bangkitlah kau semua! Negeri kita sudah merdeka! Lukman! Lukman! Ya, Bang! Terusnya bagaimana? Aku lupa! Lupa apa, Bang? Sambungan saja Bang Pohon yang kubaca tadi! Ini mortir sudah macam kentut! Abang masih tanya saja! Suruh berhenti itu mortir! Mortir Belanda, Bang! Mana dia mau? Aku bilang suruh berhenti! Saudara yang bilang! Berhenti! Lihat! Berhenti! Apa aku bilang? Coba kau bilang dulu. Genderang, perang. Telah berbunyi. Sudah, tahu aku. Dengarkan panggilan Ibu Pertiwi. Tembak! Kenapa Belanda itu diam? Ada kurir dari markas! Ada apa? Ada perintah dari markas. Tembak-menembak harus dihentikan. Kita akan berunding dengan Belanda. Tah, berunding-berunding nikah masuk juga. Saudara Naga Bonar harap melapor ke markas untuk menerima perintah mundur. Mundur? Sini kau. Mau mundur kemana? Ke laut. Kalau awak jatuh masuk laut, macam mana? Lalu dimakan ikan. Sudah pernah kau dimakan ikan ya? Belum. Tapi saudara harus mundur. Tidak mau mundur. Maju! Maju! Ini perintah Mayor Pohan. Mundur! Mundur! Maju atau mundur? Aku dengar maju. Aku dengar mundur. Maju. Mundur. Kenapa tak kau bilang tadi ini perintah Mayor Pohan? Ya kalau Bang Pohan bilang mundur, ya mundur lah. Barjo. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Oh Maryam tomong nainang sinapan masih. Hai pemuda Indonesia, bangkitlah semua. Kita harus pindah, Mak. Sudah dikejar-kejar polisi lagi kau, hah? Hah? Malu kau. Itu topi pakai jambul. Dari siapa lagi kau copet? Ini topi panglima, Mak. Hebat kau. Sudah jadi panglima pencopet. Pergi. Kau bicara dulu lah, Mbak. Kalau kata-kataku sudah tak laku. Itulah orang sudah rusak. Apa yang mesti ku bilang? Besok hati pula. Asal dia mau ikut kita pindah. Doakanlah, Bang. Cepat. Ini sudah berbunyi. Di langit berkumandang. Merdeka atau mati. Hei! Oh Maryam tomong nainang silapan mati. Oh Maryam tomong nainang silapan mati. Om Maryam tomong nainang sinapan masih. Om Maryam tomong nainang sinapan masih. Pergi kau. Kau yang mengajak Sinaga mencopet, ya? Hah? Bengak kau. Tembus, Bang. Pasukan siap berangkat. Hah? Sudah kau siapkan penginapan dan markas? Sudah, Bang. Barjo dan pasukannya sudah di sana. Istirahatkan pasukan. Baik, Bang. Sudah sana. Pak Murad, pindahkan pasukan ke sana, Bang. Pasukan, jalan! Jang, Mak kita gendong saja. Susah aku. Mak yang menuduh aku mengajari abang. Jangan kau pedulikan. Kita ini seniman, Jang. Macam Bang Pohan lah. Pasukan istirahat. Istirahat bentar. Alah, Pak. Makin lama makin cantik kuliah dia. Ya tentulah, Bang. Anak dokter lah namanya. Kau pergi ke sana. Kau bilang sama dia. Ya kau bilanglah sama dia. Apa, Bang? Kau kan tahu. Betul, Bang, aku tak tahu. Apa mesti ku bilang? Kau bilang sama dia. Ya aku suka padanya. Kalau begitu abang sajalah. Aku tak berani. Kalau aku ditamparnya, bagaimana? Kau betul-betul tak ada guna. Apapun tak ada yang bisa kau bantu. Bang, ada perintah buat abang. Perintah. Siapa berani perintah Naga Bonar? Ibu. Ya, Mak. Ya, Mak. Mak ingin apa? Sini. Kenapa Mak tak mau ikut? Aku tak mau dia yang gendong. Badan jempol kerbau. Siapa? Pasukan! Siap! Hadap kanan! Siap! Mak digendong si Bujang, ya? Baunya sama saja. Maju jalan! Kau juga jalan sana! Siap, Bang. Bawa kudaku. Ya, Bang. Aku Jang. Apa kau? Aku yang suruh Bang Naga. Kau. Oh Maryam tolong dainang, kenapa naik mak? Oh Maryam tolong dainang, kawan di kota Medan, kota daerah. Kapan kau beristri? Belum sempat, Mak. Macam alasan kau. Kapan kau mau insaf? Hah? Iya, Mak. Mak, dia bisa sendiri. Cepat suruh orang mengambilnya. Nanti aku pulang harus mencari. Sudah. Baguslah. Jam. Ya, Bang. Mak menyuruhku kawin. Aku pun sudah janji abang akan kawin. Janji? Berani-berani kau janji. Jangan keras-keras, nanti didengar orang. Aku yang punya badan, kau yang janji. Iya, daripada aku dituduh Mak mengajari abang mencopet. Buru-buru aku bilang abang akan kawin. Abang sendiri kan tahu macam mana lidah Mak. Sekali dia bicara badan kita ini rasanya habis dia mau kudis. Kecewa. Betul-betul aku kecewa. Selama ini kita selapi seketiduran. Dalam penjara, di kaki lima. Kini kau cuma memikirkan diri sendiri. Ya soal kawin apalah bang, soal semenit. Ya tapi apa kata dunia kalau tiba-tiba di tengah perang Naga Bonar kawin? Betul juga. Soal dunia ini rupanya belum lagi kupikirkan. Itulah. Jang. Apa bang? Bagaimana kalau Kirana kulamar? Bapaknya nikah bang. Nanti kita bikin insaf dia. Biar ku suruh si Lukman berdebat sama bapaknya. Kalau si Lukman sudah bicara soal dunia, mana tahan dia. Langsung dia pasang merah putih. Baguslah. Tapi sebelum melamar, abang mandi dulu. Ada kurir, belanjalah sedikit, beli sabun wangi cat burung merak, itu bagus. Itu berat. Ini bang. Kalau aku mandi malaria aku datang. Ya tahankan sedikit lah bang. Ada kurir membawa perintah dari gubernur. Kita diperintahkan berunding dengan komandan Belanda bang, tentang garis demarkasi. Bacalah bang. Alah, berunding nikah masuk juga. Panggil Lukman dan Murad. Ya bang. Mau diapakan kita nikah? Tak tahu aku Bida. Bapak entah di mana. Awak terdampar kemarin. Kata orang, tawanan biasanya dibunuh. Tapi si pencopet itu kulihat tak begitu kejam. Bagaimana kau tahu? Dia sampai susah payah menggendong ibunya. Tandanya hatinya baik. Barangkali kalau manis-manis kita sama dia, mau juga dia membebaskan kita? Itu pandai kau lah. Kalau aku dekat dia saja jijik aku rasanya. Tapi kalau bukan karena dia, kita barangkali sudah mati dibunuh si Maryam itu. Untuk berunding dengan tentara Belanda, masing-masing kita harus punya pangkat, supaya mereka segan. Betul itu loh. Dan dalam soal pangkat ini, kita jangan sampai kalah. Pangkat mereka apa Lukman? Aku tak tahu. Tapi untuk amannya, Bang Naga kita beri saja pangkat yang tertinggi. Apa? Marskal Medan. Ada pula pangkat Marskal Medan? Ya. Seluruh panglima besar dalam Perang Dunia Kedua, pangkatnya itu. Marskal Rommel, Marskal Montgomery. Bagaimana Bang? Pangkat abang Marskal Medan saja. Rasanya kurang enak Lukman. Apa tak bisa kau tambah sedikit? Tambah bagaimana? Bagaimana kalau Marskal Medan Lubuk Pakam? Tidak ada pangkat macam begitu. Perusahaan bus Medan Lubuk Pakam ada. Tapi kalau Marskal Medan saja tak mau aku. Aku kan sudah bilang tak ada pangkat macam begitu. Kalau tak ada kau bikin. Dibikin. Apa kata dunia? Itulah. Yang kupikirkan juga dunia yang kau sebut tadi. Kalian tahu kan, Sinaga Bonar, tukang tembakau. Nah, kerjanya menipu orang. Tembakau sekati dibilangnya 2 kati. Dia tuh anak Medan. Kalau pangkatku cuma Marskal Medan saja, nanti orang kira dia aku. Nah, apa kata dunia? Kalau begitu suka hatilah. Kita sekut. Bikin kalian lah. Jangan merajulah kau. Dudulah dulu. Apa tak ada pangkat yang lain? Yang lebih rendah ada, jenderal. Itulah. Jenderal Naga Bonar. Hebat kau. Tak percuma kau jadi juru bicara markas. Setuju? Setuju. Bang Murad pangkatnya kolonel. Setuju. Barjo pangkatnya letnan kolonel. Setuju. Setuju. Kalau aku mayor sajalah cukup. Setuju. Setuju. Tapi beras masuk dalam urusanku. Setuju. Urusan pangkat selesai? Belum. Bujang bagaimana? Soal si Bujang ini agak sulit. Sebab selama ini tugasnya hanya tugas pribadi. Membawa bangku, mencabut pedang. Sudahlah, kopral saja. Setuju, setuju. Tanda pangkat sudah disiapkan. Nanti kita rapat untuk menghadapi perundingan. Rapat saya tutup. Bukan main kolok, cepat kali. Tentu bang, sekarang kita sedang perang kilat. Kecewa bang. Apa pula salah aku? Aku diangkat orang itu jadi kopral. Abang diam saja. Ya. Bagaimana pula aku mau mendebat si Lukman? Dia anak HBS. Awas sekolah bambu pun tak tamat. Abang harus coba. Sudah ku coba sekali. Diturunkan orang itu pangkatku dari marskal jadi jenderal. Kalau ku coba lagi, tak tahulah apa jadinya aku. Kopral pun tak dapat kukira. Kalau begitu aku betul-betul kecewa. Jadi mau kau apa? Coba abang pikir baik-baik. Si Murad tuh bekas pedagang kopi. Kopinya pun bukan kopi nomor 1, kolonel. Si Barjo bekas guru yang dipecat karena tidak pernah masuk tapi tetap terima gaji, letnan kolonel. Nah, si Lukman yang banyak cakap, yang lari tersuruk-suruk bila mendengar suara mortir, mayor. Nah, aku bang, yang selalu maju ke depan biar peluru itu seperti ramah-ramah, supaya tempat duduk abang ada. Kopral. Kopral. Jauh-jauh merantau bang, yang dapat cuma kopral. Jadi pantasnya pangkat kau apa? Ya setidak-tidaknya wakil jenderal lah. Jenderal, rapat mau dimulai. Mau rasanya aku meludahimu kasih Lukman tuh. Jadi aku harus mendebat si Lukman. Iya, abang bilang sama dia. Lukman, kalau bukan karena aku sama si Bujang, mulut kau tuh dulu tak berasap. Tapi kalau diturunkan orang tuh pangkatku jadi kopral, kau bela ya Jang? So sampai mati bang. Soal pangkat ini kuanggap belum selesai. Apalagi? Soal si Bujang. Kita tak adil terhadap dia. Aku minta dia diangkat jadi wakil jenderal. Bang, dari Nabi Adam sampai sekarang belum pernah ada pangkat macam begitu. Tapi karena abang jenderal, silahkan abang angkat dia jadi wakil jenderal. Aku tahu saya ikut. Jangan begitulah kau. Kalau tak ada kata kau, ya tak ada lah. Tapi bagaimana kalau kita naikkan dia jadi sersan? Belum pernah terjadi dalam sejarah tentara dimanapun di dunia ini, orang naik pangkat sekali dalam 5 menit. Abang bilang sama dia, pangkatnya kopral. Itu sudah bagus. Ya kan? Sudah buat dia. Hasilnya? Salah. Itulah, aku kan sudah bilang. Bagaimana mungkin aku? Sudah. Terima kasih. Jauh-jauh merantau cuma untuk jadi kopral. Itu aku yang tak sanggup. Jadi sampai disinilah persahabatan kita. Aku mau pergi. Kau mau meninggalkan aku, Jang? Tak ada pilihan lain, Bang. Kalau kau mau pergi juga, ini. Buat apa? Tembak dulu aku, baru kau pergi. Kemana kau? Ada perlu sebentar, Ma. Tolong bawakan sirih. Sirih yang dibawakan si Bujang sudah busuk. Ya, Ma. Yang kena si Bida. Dia kira dia setingkat sama awak. Memang tak tahu diri dia. Pesuruh sama jenderal manalah sepadan. Tapi baru kali ini kulihat ada jenderal yang disuruh mengambilkan sirih. Diam kau. Tak kau lihat tadi Kirana senyum mengejek. Kalau dia mau ditangkap, ya abang perintahkan saja. Nanti ku robek mulut kau. Ya, kalau mulutku dirobek, matilah aku. Apalah dayaku, abang jenderal, awak kopral. Kurendah, kerana buka itu nanti. Ya. Made in Swiss. Well, General, rupanya ada ahli sama arloji. Ya. Nou, zullen we maar beginnen? Goed, Major. Silakan duduk, Generaal. Neem die plaats, Major. Luitenant, vraagt zijn excellentie waar zijn positie is. Untuk menentukan garis demarkasi, kami minta agar General menunjukkan di mana posisi pasukan Tuan. Ya. Banyak burung di sini. Hebben jullie gezien waar hij aangewezen had? Nee, Major. Wel, Generaal. Tangan sangat cepat. Ya, saya seniman. Wat zegt hij? Wat bedoelt hij? Hij beweert dat hij een kunstenaar is. Oh, een kunstenaar. Dichter zeker. Ja, Jullie Indonesiërs zijn allemaal dichters. Generaal, penyair. Oh ya, penari. Ja. Majoor, volgens hem, hij is een danser. Oh god, een danser. Toe dan maar, dat moet erbij komen ook. Ini mayor sakit kepala? Ya, mayor ada sedikit pusing. Kami minta general tunjukkan sekali lagi di mana posisi pasukan tuan. Goed op belakang. Di sini. Di situ. Ya. Parit Buntar. Nee. Ja. Dat is onmogelijk. Daar is ons veldkeuken gestationeerd, hè? Zeker, majoor. Tidak mungkin, generaal. Di sana tempat tentara kerajaan. En di sana ada dapur. Ya, banyak dapur. Ya, di sana ada dapur tentara kerajaan. Masak. Iya, makan. Nee, masak. Iya, makan. General, barangkali general salah tunjuk. Kami minta general tunjuk sekali lagi. Nou, hij is ver op werk, Buntar, majoor. Nou, ik denk dat wij op verdere instructies moeten wachten. Maaf, generaal. Kami harus menunggu instruksi lebih lanjut. Ya. Nou, generaal. Goedendag. Ja. Made in Swiss. Bagus betul, Bang. Arloji macam ini belum ada lagi di sini. Kau simpan baik-baik, Bujang. Itu bekas arloji Mayor Slot. Mayor lawan abang beruding itu? Iyalah. Jadi biarpun pangkat kau kopral, tapi arloji kau mayor. Mayor, Bang? Iya. Anjir Daud berketampa di Ambon sambil memetik si bunga pudar, Ambon Sri Lanka, Tuan pergi ke lautan api Ambon. Tuan pergi ke lautan api Ambon. Biar hangus ku turut juga, Ambon Sri Lanka, Saya minta tenang, ini soal penting. Kita harus rapat lagi, Bang. Ini penting. Ada yang penting. Abang sadar tidak apa yang abang lakukan tadi siang? Kita bisa dituduh telah menggagalkan perundingan. Apa kata dunia? Tak apa-apa. Itu mayor sudah abang bikin pusing. Lalu apa pula salahnya? Kenapa kau yang sibuk? Ini perundingan, Bang. Bukan main-main. Aku tidak main-main, Lukman. Belanda itu mengira mereka pintar dan kita bodoh. Tapi Naga Bonar tidak bodoh. Kalau aku katakan di mana pasukan kita, dia akan tanya di mana kita taruh mortir, di mana 12,7. Dia bertanya untuk merundingkan garis demarkasi. Bodohnya kau. Kalau dia tahu, besok boleh kau tunggu bomnya berjatuh seperti ubi di atas kepala kita. Lalu awak meninggal semua. Mau kau? Baiklah, Bang tidak mau katakan. Tapi kenapa Bang tunjuk Parit Buntar? Padahal kita semua tahu kalau tempat itu sudah mereka duduki. Nah, kenapa mereka duduki itu? Hah? Padahal itu kampungnya si Murad. Betul kan Murad? Betul Naga. Jadi bukan kampung mereka. Coba kau bilang pada Mayor. Mayor siapa itu? Jam tangan. Ah, Mayor jam tangan itu. Supaya mereka jangan tinggal di kampung nenek si Murad, tapi pulang ke kampungnya. Betul, betul Bang. Tapi Abang kan bisa menunjuk kampung lain yang ada di daerah sekitar kita supaya mereka percaya. Tunjuklah Tanjung Beringin misalnya. Kenapa Abang tunjuk Parit Buntar? Mana aku tahu Lukman. Aku tak pernah belajar melihat peta. Jadi karena ada sedikit kertas peta itu terkelupas, ku tunjuk saja itu. Rupanya dah bermanya ku tunjuk. Pusing dia. Sudahlah. Aku tak percaya sama Belanda. Berunding, tapi mereka masuk juga. Barjo. Iya Bang. Suruh pasang 12,7 di persimpangan Simpang 4. Si Lubis suruh pasang mortir di Bukit Sagala. Di Sumpadang kau tempatkan si Timang bersama pasukan senapan. Kalau Belanda masuk, suruh si Lubis tembakan mortir ke tebing, lalu tunggu dengan pasukan senapan. Hantam pantatnya dengan brand dari samping. Siap Jenderal. Bujang, coba kau cium. Sabun cap burung merah Bang. Iyalah, kau kan yang suruh. Hah, 3 kali aku sabuni. Sekarang Abang betul-betul sudah bau Jenderal. Sampai ke Medan wanginya. Pangkat baru mayor, hendak makan santapan Jenderal. Betul-betul tak tahu diri dia. Ya, apa boleh buat? Apa yang dari kata? Awas kalau bambu pun tak tamat. Dia anak ABS. Abang turunkan saja pangkatnya jadi prajurit. Aku agak muak juga lihat si Lukman. Apa aku bilang? Kalau kau bilang apa-apa, heran aku. Kerjanya berpikir saja. Kataku, apa juga yang kau pikirkan Lukman? Marah dia. Katanya Belanda sudah di hadapan kita. Itu kan perlu dipikirkan. Berpikir. Kukira tidur pun dia berpikir. Tapi kulihat Belanda tetap saja di Parit Buntar. Sudah gila dia barangkali Bang. Sudah kau bilang aku mau bertamu. Sudah. Jang. Dia datang, Jang. Selimut. Iya, Bang. Apa ku bilang? Gara-gara si Lukman. Oh, Lukman tidak pernah menyuruh aku mandi. Jangan lemari kau pegang. Dinding. Iya, Bang. Nanti roboh rumah ini meninggal. Allah. Sudah lewat kereta. Apalagi kita tunggu. Nanti hilang wangi badanku kau suruh pulang mandi. Sepatunya, Bang. Mana, Bang? Lukman. Ya, Bang. Kau kuperintahkan berhenti berpikir. Kalau kau berpikir, aku ikut-ikut berpikir. Susah aku. Nah, jadi berhentilah kau berpikir. Urusan kau beras. Jadi kau urus beras. Kirana aku yang urus. Itu urusan jenderal. Baik, jenderal. Kopra, ikut saya. Kopra, ikut saya. Ini perintah. Bah, apa pula ini? Mau kau apakan dia? Mau kau bunuh? Hebat betul. Mau menembak orang tak bersenjata. Kenapa kau masuk diam-diam? Mau apa kau? Ah, tak apa-apa. Kalau diusir ya pergi aku. Aku diusir. Duduk, aku mau bicara. Kau ke belakang, Bida. Kalau boleh aku minta teh panas. Kalau boleh? Kenapa kalau boleh? Kau tinggal perintah. Kami tawanan. Bukan. Apa yang bukan? Lukman tadi bilang padaku. Itu pandai-pandai dia sajalah. Aku bukan Belanda. Bukan pengkhianat. Bilang sama dia biar dia pusing. Memang macam-macam dia pikirannya. Kalau aku cuma mau berkunjung. Tadi aku mandi pakai sabun cap burung merah. Kata si Bujang, wanginya tercium sampai ke Medan. Tapi sesudah itu menggigil aku. Nah, kalau tadi pegang si Bujang, roboh rumah. Masih ada malaria kau? Tak tahulah. Tapi datangnya seperti kereta Medan tebing tinggi. Kalau lewat dia, bergoyang rumah. Lapor! Hei! Hari ini semua orang memetik rupanya. Ada apa? Jenderal Maryam dari divisi Harimau Kumbang dan rombongan datang berkunjung. Ya, tapi kenapa kau memetik tadi? Supaya kedengaran kebalik pintu lah, Bang Naga. Baik, nanti aku datang. Ya, Bang. Itu Pencopet yang mau menculik kau dulu. Apa kami mau kau serahkan? Jenderal Maryam beserta rombongan. Apa yang harus kulakukan? Barangkali baik kalau aku bersembunyi bersama si Bida. Kau di sini saja. Apa aku berkunjung pada seorang saudara? Tidak salah lagi. Aku tahu dia di sini. Aku pernah cari dia, tapi dipotong orang. Yang tinggal hanya roti dan keju. Tapi aku tidak pernah lupakan hinaan itu. Aku juga tidak. Jadi kau kemari untuk mengambil dia? Betul. Sudah lama aku suka sama dia. Aku juga. Nah, kalau begitu kita perang saudara saja. Maryam, kita jangan perang karena perempuan. Kita main catur saja. Kalau kau menang, kau boleh ambil dia. Bagus itu. Tapi kau takkan menang. Mana bisa kau main catur? Kau lihat saja nanti. Kau taruh taruhannya di meja. Hah? Ambil dia kemari. Murad, panggil Kirana. Siap. Ini namanya si Maryam. Di kantor polisi namanya si Dompet. Dia mau sama kau. Ini sebenarnya tak perlu. Buat apa? Kau perempuan anak pengkhianat. Waktu bapaknya masih jadi pencopet, bapakmu sudah melawan Belanda. Kau bawa bapakku? Kau memang benar-benar anak makmu. Aku tahu kau tak suka padanya. Siapa pula yang mau dok buruk? Naga, jangan mulut kau. Kau kira kau saja yang jenderal? Aku juga jenderal. Jenderal ini. Nah, sekarang kami akan main. Ayolah. Tapi mana mungkin si Bengga buta huruf ini menang. Jaga mulut kau, Naga. Jaga mulut kau. Ayolah. kau dungu, ku makan. Makan saja kerja kau. Banyak kali kau ini. Apapun tak ada yang kau bisa. Naga. Baiknya kau belajar pada keledai. Naga, jaga mulut kau. Bisa hilang kesabaranku ini. Hilang pun tak apa-apalah. Serak. Dengar, mak kau dicopet bapakmu dari wak kandang ya. Kau dengar juga kan Murad? Murad, jangan turut campur kau, kukunya kau nanti. Jangan takut Murad, harimau ini tak bergigi. Masih untung aku Naga, masih untung aku. Bapakku masih ada. Tapi kau bapakmu sendal jepit, sendal Jepang. Oh ini mah. Kempalan kau. Ini kepala bapakmu. Matanya, mulutnya, bulu dari. Skak mat. Apa ku bilang? Bengak! Berhenti! Jangan, Naga! Jangan turut campur, Murad. Ini perang jenderal lawan jenderal. Murad. Taron. Aku sudah takut kau akan kalah main catur tadi. Cuma kulihat kau yakin sekali akan menang. Ah, tidak. Mana bisa aku menang dari dia? Dia jago catur. Aku kenal dia. Jadi, ku bikin saja dia marah. Lalu ku copet buat caturnya. Kenapa kau jadi pencopet? Mula-mula aku mau jadi perampok. Iya, aku beli parang besar. Udah tangi mandor kebun pada hari dia mau membayar gaji kuli. Lalu ku tancapkan parangku di mejanya. Berat! Aku teriak, angkat tangan. Angkat tangan? Iya, ku lihat di film selalu begitu. Tapi rupanya parangku terlalu dalam kupakukan di mejanya. Aku tarik-tarik tak mau lepas. Aku makin takut. Nah, supaya tidak kentara, aku berteriak-teriak. Uang atau nyawa? Ku tebas leher kau. Entah apa lagi. Entah bagaimana, tahu juga dia. Lalu bagaimana? Pergi pulang, katanya. Diberinya aku 5 sen, aku lari. Parangku tinggal. Padahal mahal aku beli. Rugi aku. Lalu aku berkata, Naga Bonar, kau tak bisa jadi perampok. Kau mencopet saja, main kecil-kecilan sajalah. Nah, sudah itulah aku jadi, ya jadi seniman lah. Makan udang, jangan dibeli, anak belida. Hati abang mabuk kepayang, apalah baikkan obatnya. Hati abang mabuk kepayang, apalah baikkan obatnya. Ya, dari mana kau? Ya inilah, baru pulang dari tadi. Si Lukman tuh betul-betul ingin membunuh aku deh rupanya. Diapakan kau? Disuruhnya aku mengangkat benih beras. Pulang balik, pulang balik. Mau lawan, pangkatnya lebih tinggi. Tak tahan aku kalau begini bang. Selama dia jadi mayor, sampai kiamat pun aku tetap kopral. Apalah artinya pangkat dalam perjuangan, Bujang? Bagi abang tentu saja tidak. Tapi coba kalau abang disuruh si Lukman tuh mengangkat benih beras, kutanggung lain cakap abang. Ah kau, yang penting keberanian bertempur. Iya, betul bang. Jadi bisa dilihat siapa yang paling hebat, si Lukman atau aku. Kita serang Belanda di Parit Buntar. Kita tidak boleh menyerang. Ada perjanjian gencatan senjata. Ah, peduli apa? Kau jangan bertempur, Bujang. Begini bang. Waktu malam bulan mengembang, sekarang lagu tiada bersyair. Aku ibarat dia menyanyi jang. Bagaimana bang? Suka hati kau lah. Aku ibarat bunga kiamat, terapung-apung di atas air. Burung merpati di awan biru, di dalam hati terasa rindu. Maksud hati hendak ke pulau, perahu ada pendayung tidak. Kata Kak Kirana, daripada dimakan nyamuk di sini, abang masuk saja. Masuklah. Saya kira kau bisa juga main gitar. Ah, sedikit-sedikit lah. Menyanyi juga bisa. Banyak juga yang kau bisa. Apalagi? Ya mencopet lah. Nanti suatu hari perang akan selesai dan kita akan menang. Kita? Ya. Siapa kita? Kau, aku. Nanti keadaan akan menjadi lain. Apa cita-citamu? Apa perlu kupikirkan itu? Perlu. Mau jadi apa kau? Ya, ada juga kutimbang-timbang. Karena mak sudah betul-betul malu aku jadi copet. Jadi aku pikir-pikir, biar mak bangga jadi polisi lah. Tapi aku pikir pula, kalau aku jadi polisi, nanti orang bilang pencopet jadi polisi. Dan salah-salah bicara orang bilang nanti polisi jadi pencopet. Kalau sudah begitu bukan mak saja lagi yang marah, tapi polisi juga marah. Dan masuk penjara lawan. Pokoknya, kau jangan lagi jadi pencopet. Tidak. Aku janji. Biar ditaruh barang di depanku tak akan kucopet. Aku senang padamu. Jadi ada copet yang jadi orang baik-baik. Ada? Copet yang jadi suami perempuan baik-baik. Bisa. Salaman. Lukman! Hei, bengak! Panggil si Lukman! Lukman! Pak Lukman! Ada Pak Lukman! Ada Pak Lukman! Kenapa, Bang? Tanda pangkatku dicuri orang. Tanda pangkat. Nanti dibikin lagi. Aku perlu sekarang. Abang mau kemana? Aku mau menghadap mak. Kan tak perlu pakai tanda pangkat. Nanti mata percaya aku sudah jenderal. Bajuku, celanaku, pistolku semua dicuri. Siapa pula monyet yang kurang ngajar ini? Naga, Bujang berangkat membawa pasukan 10 orang. Kapan dia berangkat? Dini hari tadi. Katanya dia mau menyerang pos Belanda di Parit Buntar. Dia bawa kuda. Jadi jenderal juga rupanya si Bujang. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku sudah bicara padanya. Katanya, dia senang padaku. Jadi kau kira kau pantas jadi suaminya? Katanya pantas. Jadi tolong lamar dia. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mak. Masuklah, Mak. Minumlah, Mak. Jadi Sinaga sudah kemari? Dia sudah beberapa kali kemari. Lalu, kau dia rani? Dia bicara biasa. Dia janji tak mencopet lagi. Kau jangan percaya. Dulu dia janji sama aku, dia akan sekolah, dia lari. Dia janji mau belajar agama, dia mencopet. Dia janji mau merubah kelakuannya. Ah, jangan percaya apa yang dia bilang. Pangkatnya itu pun tak benar. Bikin-bikinan si Lukman saja, supaya dia diberi izin Sinaga dagang beras. Dia sudah berjuang. Dia anakku. Aku sayang padanya. Tapi aku tidak mau kau dia rusak. Aku juga sayang padamu. Coba kau siapkan tempat tidur buat aku. Sama kasur. Tempat tidur. Dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan apapun, aku mau menikah. Kawin. Baik, Bang. Sudah Mak sampaikan. Dah. Lalu apa katanya? Dia bilang mau? Tidak, dia diam. Mak kata kenapa? Kataku, kau jangan percaya mulut Sinaga. Dia suka bohong. Nanti kau rusak dia bikin. Begitu Mak bicara? Iya. Kalau begitu meninggal awak. Bang. Bang, tempat tidur harga berapa Bang mau? Kau jangan lagi bicara soal tempat tidur. Nanti kuturunkan pangkat kau. Kita harus ngomong sempat. Lapor! Bujang dan pasukannya telah datang. Lapor, si Bujang sudah kembali. Suruh dia masuk. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau dia membantah, turunkan pangkatnya. Dia sudah mati. Siapkan taluburan. Sebentar lagi upacara penguburan akan dilaksanakan. Perpisahan untuk Kopral Bujang yang akan disampaikan Panglima Pasukan Yang Mulia Jenderal Naga Bonar. Jemput dia. Pasukan, istirahat di tempat. Pasukan, siap! Pengumuman sekarang akan disampaikan ucapan perpisahan untuk Kopral Sersan Mayor, untuk Sersan Mayor Bujang yang baru saja dinaikkan pangkatnya oleh Panglima Pasukan Yang Mulia Jenderal Naga Bonar. Bujang, kau sudah kularang bertempur, tapi kau bilang kau mau bertempur. Ku bilang jangan bertempur, tapi kau bertempur juga. Itulah, sekarang matilah kau, kubur. Laksanakan upacara penguburan. Bang, abang jangan menangis seperti itu. Abang jenderal, malu kita. Jadi kalau jenderal tidak boleh menangis. Kau saja jadi jenderal. Bukan tak boleh, tapi jangan begitu keras. Kalau didengar pasukan, semangat pasukan akan turun. Jadi bagaimana? Sedikit-sedikit saja. Ya, macam seduh sedan lah. Bagaimana aku bisa seduh sedan? Ini dada sudah mau pecah. Kalau ku tahan, bisa rusak aku. Ya, terserah abang bagaimana caranya. Tapi tidak bisa begini. Ini merusak perjuangan, Bang. Oh, Bujang, kenapa kau pergi, Bujang? Sampai hati kau, Bujang, tidur lagi. Ah, Bujang, kau tega banget. Oh, Bujang. Bujang. Tega kau kau. Kau bilang jangan bertempur juga dia. Bujang, iya Bujang. Kau jangan terlalu sedih, Naga. Semua orang mesti mati. Apalagi dalam peperangan. Betul, betul. Jangankan kopral, jenderal juga mati. Tapi yang kusedihkan bukan kopral mati. Itu cuma bikin-bikinan si Lukman. Tapi karena si Bujang, Aku sudah bilang sama dia, jangan bertempur. Dia bertempur juga. Itulah. Sekarang dimakan cacing dia. Sudah begitu surat tantangannya. Mau apa kita? Itu juga betul. Cuma dia, kawan yang paling setia. Kalau aku masuk penjara dulu, dia ikut masuk, walaupun tak ikut ditangkap. Sebab katanya dalam penjara, makanan tak perlu dibayar. Sekarang, aku tinggal sendiri. Habis. Tidak. Kau tidak sendiri. Aku masih ada. Aku juga berharap begitu. Tapi Mak sudah bicara padamu. Katanya, aku tidak peduli apa kata Makmu. Ya, aku tak peduli. Aku akan dampingi kau sampai kapanpun. Mana Naga Bonar? Jenderal Naga Bonar sedang berkabung, tidak boleh diganggu. Jenderal Naga Bonar, sejak kapan dia jadi jenderal? Jenderal Naga Bonar sedang berkabung, tidak boleh diganggu. Bang Pohon! Ah, naik Bang, naik. Apa kabar Bang Pohon? Naik Bang, naik Bang. Naga, apa benar kau sudah jadi jenderal? Dari mana pula Bang dengar? Itu ada bokau yang bilang. Kemana pula dia tahu? Ayo Bang, naik Bang, naik, naik, naik. Pergi sana kau. Bikin susah saja kau, Bang. Susah. Kalau setiap orang bikin pangkat semaunya. Seperti si Maryam. Si Maryam yang dari nenek moyangnya sudah jadi tukang copet. Oh, dia pun sekarang sudah menyebut dirinya jenderal. Si Maryam? Jadi prajurit satu pun tak pantas dia. Tapi ini segera akan dihentikan. Semuanya akan diatur. Semuanya akan ditentarakan. Disiplin akan diterapkan keras. Dan pangkat-pangkat akan diteliti kembali. Yang pantas jadi prajurit, dikembalikan jadi prajurit. Biarpun sekarang pangkatnya kapten atau sersan. Dengan demikian, Tidak akan terjadi lagi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pasukan kau. Apa, Bang? Pasukan kau kan sudah menyerang pos Belanda di Parit Buntar. Itu kerja si Bujang. Ya, itu tidak boleh terjadi. Itu sama artinya kita sudah melanggar perjanjian gencatan senjata yang kita teken sendiri. Aku sudah larang dia. Aku bilang, Bujang, jangan kau bertempur. Dia bertempur juga. Dia harus jatuh hukuman berat. Sudah mati dia. Saya senang kau bisa tegas. Pokoknya pelanggaran seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Ah, tidak, saya jamin. Tapi kalau boleh saya bicara, kalau begini terus, maju tidak, mundur tidak, tak tahan juga, Bang. Naga, pemerintah kita punya pertimbangan sendiri, dan kita semua harus patuh. Ada apa, Jamal? Berapa lagi ayam bapak yang hilang? Ah, kali ini bukan ayam lagi, Naga. Tapi anak gadisku. Dicuri juga? Pekerjaan siapa lagi itu? Bukan dicuri, dinodai. Lalu? Sekarang sudah hampir beranak. Hampir beranak? Bapak tahu siapa orangnya? Mayor Lukman. Baik, Bapak tenang-tenang saja. Perang masih lama. Nanti kuperintahkan Lukman kawin dengan anak Bapak. Siapa namanya? Jamilah. Terima kasih, Naga. Siapa kau? Panggil Mayor Lukman. Kena kali ini si Lukman. Bukan, Bang. Ada apa rupanya? Mau perang kali? Alamak. Betul Belanda menyerang, Bang. Mayor, Bapak si Jamilah datang mengadu. Anaknya sekarang sudah mau beranak. Kau kuperintahkan mengawini Jamilah hari ini juga. Nggak betul, Bang. Nggak betul si Jamilah mau beranak. Dia hamil. Dia bilang begitu. Ya, katanya itu hasil perbuatan kau. Dia bilang begitu. Mengaku apa tidak? Mengaku, Bang. Menghamili betul. Tapi nggak sampai mau beranak. Baik. Dia akan beranak nanti, tapi sekarang hamil saja dulu. Malu kau. Untuk itu kau harus dapat hukuman. Hei, Bida! Panggil Murad. Pasukan siap. Hormat pada Jenderal Naga Bonar. Mayor Lukman, aku sudah larang mencuri. Siapa yang mencuri, baik ayam atau kambing atau apa saja, akan dihukum. Kau sudah mencuri barang rakyat milik si Jamilah, anak Pak Jamal. Karena itu kau harus dihukum. Kau harus turun pangkat dari mayor jadi sersen mayor. senjata. Kau. Ya. Kau kan mesti kuhukum, Lukman. Kalau kau tadi hukum, apa kata orang nanti? Saya terima. Turun pangkat boleh. Tapi dari mayor turun ke kapten. Bukan ke sersan mayor. Sampai hatilah, Bang. Aku sudah pikir. Aku mau kau tetap mayor. Ku bikin kau kapten mayor, tak bisa. Nanti kau bilang, tak ada pangkat macam begitu. Ya, malu aku. Nah, jadi ku bikin kau sersan mayor. Biar turun pangkat, tapi kau tetap mayor. Begitu kan? Ya Bang, sekali mayor, tetap mayor. Itulah. Naga, Kirana katanya mau ikut bertampur. Dia kira kita ini main-main. Hati-hati mulut kau, Lukman. Kusuruh mandi kau, bangkit malaria kau, baru kau rasa. Apa dia bilang? Katanya dia akan mendampingi Panglima selalu, baik dalam keadaan apapun. Alamak, manisnya. Bilang sama Kirana, permintaannya disetujui. Siap! Kau siapkan pakaian dan senjatanya, Lukman. Baik, Bang. Barang ada, sepatu ada, topi pun ada. Cuma uangnya. Alah Lukman, dagang beras kau kan maju. Cukup Bang, saya sediakan Bang. Nah, begitulah kalau bicara sama abangmu ini. Sedikit lagi, Kirana dikasih pangkat apa? Wakil Jenderal tidak bisa. Tidak ada pangkat macam begitu. Pangkatnya permaisuri. Bikin pangkat pula Bang. Apa kata dunia? Sudahlah. Nama kau sudah rusak begitu, masih pula mau menasihati aku. Suka hatilah. Merajuk. Percuma. Biarpun kau merajuk, sekali permaisuri tetap permaisuri. Siap! Hormat para jenderal! Gerak! Gerak! Saudara-saudara, kawan-kawan seperjuangan, baik yang berjuang di lapangan maupun yang urusan beras, Belanda sudah merebut Beringin 3, Tanjung Padang, Muara Pahit. Jadi Belanda sudah melanggar janji yang dia buat sendiri. Nah, perbuatan ini akan kita balas. Hidup Naga Bonar! Hidup Naga Bonar! Hidup Naga Bonar! Hidup Naga Bonar! Itulah. Jadi kita akan balas. Kita akan langgar janji kita. Hidup Naga Bonar! Hidup Naga Bonar! Hidup Naga Bonar! Jadi kita akan bertempur selama berjuang. Merdeka! 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 Hormat pada Jenderal Naga Bonar! Siap! Daar zit gekke kerel weer. Zeg, kapitein. Ja, majoor. Roep die korporaal Pieters hier. Korporaal Pieters? Ja, kapitein. Korporal Pieters? Ya, mayor. Kamu bilang itu Naga Bonar sudah mati? Sudah, mayor. Betul, mayor. Saya sudah tembak dia 1 kali mampus. Mampus? Betul, mayor. Mampus, ya? Ostra, mayor. Kamu boleh lihat sendiri. Gua ngalah. Naga Bonar ada 2. Kapitein, ja, mayor. Laat de jongens verspreiden. Verspreiden! Vuur! Krijgen! Vuile boef, kan niet! Kita sudah merdeka!